Tenisi DMPN. Ya, kita menghadapi bulan suci Ramadan yang harus melaksanakan ibadah sebuah banyak di masjid yang indah ini, tentu juga menjaga suasana agar tenang selama Ramadan, juga bulan-bulan berikutnya menjaga ketenangan masjid itu harus tempat menenangkan, menyenangkan apa ibadah, bukan tempat orang berpolitik di masjid itu kan. Jadi pengurus-pengurus harus lebih apa namanya, tidak menjadikan mimbar masjid sebagai tempat untuk berpolitik ya Pak? Iya, kalau orang politik. Tapi jangan lupa juga salat Jumat itu wajib. Jadi kalau ada pun orang politik calon-calon salat Jumat ya kita adalah kewajiban. Wajib dia datang. Itu tidak politik, asal jangan pidato aja. Itu aja intinya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.